Halo Lur, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, masih di channel Mas Koprot. Silahkan videonya untuk di like, subscribe, dan komen. Tak lupa, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung di saat waktu apa Anda semua menontonnya. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai, marilah kita untuk mereview satu persatu dulu bahannya untuk episode tutorial kali ini ada apa saja. Ini ada kunyit. Saya menggunakan kunyit bubuk. Terus ada daun salam, ada lengkuas, ada sereh, dan ini ada ulegan, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, merica diulek. Bergeser ke sebelahnya, di sini ada garam dan juga ada penyedap. Untuk penyedap opsional, pokoknya sesuka selera kita masing-masing saja. Dan di sini ada kecap, kecap manis secukupnya saja, gula jawa. Dan ini ada bahan utamanya. Buat para pecinta kepala ayam, ini saya tutorialkan memasak kepala ayam. Ini kepala ayamnya sudah dicuci bersih dan direbus kurang lebih 5 menitan. Tujuannya ya mungkin biar tidak terlalu anyir dan ada aroma amis-amisnya sedikit hilang. Dan ini ada air santan. Air santan secukupnya saja. Yo, santan encer saja juga enggak masalah. Oke, langsung saja kita menuju ke proses pemasakannya. Jangan lupa kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, saya menumis bumbu ulegan, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, tumbar, diulek dan ditumis sampai layu. Setelah layu, nanti tinggal masukkan rempah berikutnya, daun salam, sereh, lengkuas. Bila senang dengan aroma jeruk, ya boleh ditambahkan dengan sedikit daun jeruk. Pokoknya tinggal sesuka selera kita saja masing-masing. Setelah sedikit layu, kita masukkan ini dia, sereh, laos, dan daun salamnya. Untuk penumisan bahan pertama ini pakai api yang sedang saja, soalnya ini ada tambahan bahan kemiri jadi cepat hangus misal pakai api yang gede. Tambahkan juga dengan sedikit serbuk kunyit. Dikit saja lur. Nah, segini cukup. Kita tumis lagi. Setelah ini tambahkan dulu dengan sedikit air biar tidak gosong. Lanjut dimasukkan juga garam dan penyedap, terus gula jawanya juga, dan masukkan juga bahan utamanya yaitu si kepala ayamnya. Dimasukkan. Setelah ini kita tuangkan santannya. Tuangkan santannya. Saya menggunakan santan encer saja.
Nah, ditunggu sampai mendidih. Jangan lupa untuk mengetes, mengecek, mengoreksi rasanya apakah sudah pas dengan selera lidah kita. Untuk kali ini saya akan memasaknya sedikit manis ini. Kepala ayam masak manis apa ya? Pokoknya sejenis semur atau apa ya? Ya pokoknya kepala ayam gitu saja. Nanti untuk kecapnya dimasukkan setelah ini ayam bumbunya sedikit meresap, baru ditambahkan kecap manisnya. Oke lur, ini si kepala ayamnya airnya sudah mendidih. Sekarang tinggal masukkan kecap manisnya. Untuk kecap manisnya sesuka selera, misal mau kuahnya pekat coklat boleh banyak. Yang penting jangan lupa untuk mengetes, mengecek, mengoreksi rasanya. Ini barusan sudah tak ditambahin dengan bumbu apa namanya, gula sedikit lagi soalnya kurang manis. Kepala ayam opo ya, opor atau semur ya, pokoknya seperti inilah penampakannya. Dimasak terus sampai benar-benar rasanya meresap. Semisal kok kepingin dengan sedikit kuah ya boleh, atau kuahnya banyak seperti ini ya boleh. Pokoknya tinggal kembali ke selera kita masing-masing. Setelah matang kok semisal mau dibakar atau digoreng, ya pokoknya tinggal selera kita. Ini Mas Koprot mau merebusnya terus sampai sedikit berkurang menyusut airnya. Oke lur, sekiranya cukup sekian dulu untuk episode tutorial kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode tutorial ala Mas Koprot untuk berikutnya.